Nilai rata-rata ulangan IPA dari 20 siswa adalah 60. Jika ditambah dengan sejumlah anak yang memiliki rata-rata 70, maka nilai rata-ratanya menjadi 62. Banyak taman siswa tersebut adalah, jadi ada 20 siswa, kita anggap S1 sampai X20 karena ada 20 siswa. Rata-ratanya, karena 20 siswa, rata-ratanya adalah 60. Jadi jumlah nilai siswa X1 sampai X20 itu adalah 20 dan 60 adalah 1.200. Kemudian ditambah jumlah siswa, kita anggap N siswa yang nilainya 70, jadi kita anggap ada sejumlah siswa sampai N siswa per N, jumlahnya N, 70 kali sini, jadi Y1 tambah sampai YN itu sama dengan 70N, 70 kali N. Kemudian di jumlah rata-ratanya menjadi 62, jadi ada X1 20 siswa sampai X20 tambah sejumlah siswa Y1 sampai YN sampai YN, berarti jumlahnya sekarang 20 tambah N sama dengan 62 kali sini, maka hapus di sini. Ini X1 tambah X20. Ini nilainya adalah 1.200. Tambah ini nilainya adalah 70N. Per 20 tambah N sama dengan 62 kali sini, jadi 1.200 tambah 70N sama dengan 60 kali, 62 kali 20 adalah 1.240 tambah 62N, kemudian satu di sini. Jadi 70N, 62 kita pindah ke kiri, jadi kurang 62N sama dengan 1.240 kurang 1.200. 70N kurang 62N jadi 8N sama dengan 1.240 kurang 1.240. Maka N adalah 40 per 8, maka N sama dengan 5. Jadi ada 5 siswa dengan nilai rata-rata 70 ditambah, maka hasil rata-ratanya jadi 62. Jadi ada sebanyak 5 siswa tambahan.